Serda Marinir Andi Nuriski, prajurit berprestasi Elang Samudra, Angga Raksa Jaladibrani, Batalion Infanteri 7 Marinir. Serda Marinir Andi Nuriski adalah atlet renang yang telah berhasil menorehkan tinta emas dalam pengabdiannya sebagai prajurit Korps Marinir. Serda Marinir Andi Nuriski lahir di Surabaya pada tanggal 8 Februari 2002, merupakan putra kedua dari Mayor Laut Khusus Lukman S.Pd. dan merupakan lulusan Dikmaba PK Angkatan 40 Gelombang 2 tahun 2020 dan menjabat sebagai Komandan Regu Kompi A Batalion Infanteri 7 Marinir Brigade Infanteri 4 Marinir BS. Adapun pencapaian prestasi yang telah dicapainya, 3 medali emas dan 2 medali perak pada kejuaraan dan Lantamal 7 Cup, 2 medali emas dan 2 medali perunggu pada kejuaraan Kejurda Renang Jawa Timur, medali emas dan medali perunggu pada kejuaraan Festival Aquatic Indonesia, medali perak pada kejuaraan kompetisi olahraga air nasional di Lampung, 3 medali emas dan 1 medali perak pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dan medali emas pada kejuaraan Kasal Cup 2023 di Manado. Dan pada tanggal 25 Februari 2024, Serda Marinir Andi Nuriski kembali memperoleh prestasi cemerlang dengan meraih medali emas pada event Selat Madura Kasal Cup 2024. Kerja keras dan semangatnya dalam berlatih terjawab dengan raihan prestasi-prestasi yang cemerlang untuk dharma baktinya sebagai prajurit Angga Raksa Jaladibrani, Batalion Infanteri 7 Marinir. Jalas Veva Jayamahe, Jalesu Bumyangka Jayamahe.